Gimana bang, abang kan tahu ayah kan udah lama nih bang deket demen sering ayah kesini juga. Kayaknya reman-remannya abang kayaknya kagak ini banget sih ke kita, kagak yang banget kalau kita perhatiin kayaknya. Kenapa abang mah calon abang ipar? Ini ngomong-ngomong, ente con udah berapa lama kenal sama si Aisy? Ya udah lama kan kita bilangin dari lebaran kapan tahu tuh yang duluan kita tempo hari bawa uli katanya udah kering. Udah lama, 5 tahunan dah kita deket sama nih bocah. Tapi ya lu kalau misalnya ya nenamu ngelancong, masa bawa cuman kerupuk doang? Huh? Belum gajian kali di pabrik batako. Bukan begitu bang. Ya ini kan bawa kesini juga kan niat dulu. Ya anggap aja ini bawaan aneh mah cuma sekedar DP doang. Bruh. Yang penting kan kesetiaan cinta. Iya. Apa lu kata John? Masalah cinta. Apalagi lu cuma modal cinta. Nah lu ngomong-ngomong, ngelancong naik kuda apa naik delman? Itu si Aisy. Engkongnya pernah pesen cucu yang paling kesayangan. Jadi dia pengen punya pendampingnya dia tuh si Aisy. Pendekar yang jago pukul biar jagain dia. Ya elah bang, tibangan cuma sepukul dua pukul mah kita juga udah diajarin sama babak kita. Babak kita juga sama bang, orang punya nama. Bukan masalah itu doang bang Acon. Ini buat penerusnya. Engkongnya itu jawara. Kalau bisa mah lu nanti kalau jadi sampai sama dia, semua tanah-tanah wilayah sini yang udah diganggu dulunya lu beresin. Saya rapiin lagi nih ceritanya. Iya, lu koredin. Jadi kayak pembantu jadinya kita ya. Ya bukan, namanya kuli. Ya kalau cuman timbangan begitu doang mana sanggupin bang. Cuman ya harus bener-bener nih, entah udah aneh lakuin, udah aneh transet-transet kayak orang-orang, nyatanya tetap ditolak juga. Ya, kalau diterima atau enggaknya tergantung si Aisy bang Acon. Ya juga sih. Iya, ngomong-ngomong si Aisy nya mana? Tahu tadi habis ngasih kopi kabur kemana bocah itu. Ya si Aisy emang gak ada lagi nih kayak ini. Benda gue cari di belakang kali aja. Tapi dia pergi kemana ya? Tapi itu kalau ada si Aisy, lu buktiin deh kalau bener-bener lu bisa pukul. Ya iya bang. Ibangan disuruh main pukul doang. Kata dia mah gua bisa kali. Kagak. Tapi lu punya temen. Bisa gua gorong-gorongin dah. Yang penting mah si Aisy bisa buat gua. Timbangan bawa doang, kagak nyobain. Gak benik lah. Kali aja enak, gue bawain sendiri. Gal! Ini! Beneran jasa ini bocah nih nongol nih. Assalamualaikum. Salam. Waduh, bener dong. Duduk ya. Aduh. Ada apa ya bang? Tecal. Lu mah kebeneran banget ini datang ke sini. Ya bener apa? Iya, kayaknya lu ditakdirkan datang ke sini tuh untuk membantu gua nih, Jal. Luar biasa ini, Jal. Cuman ngomong tadi abangnya kemana nih? Lu dari mana emang? Dari ngalorin tadi ke warung kita. Wah, iya, ngapa emang? Jadi gini, Jal. Kan ceritanya nih cewek gua tau kan cerita. Oh, tahu. Iya, yang dulu lagi SD mah mimisan mulu bocah kan jelek. Mimisan, tapi sekarang cakep banget itu bocah. Cakep emang. Ini bocah rencana mau pengen ikan nih, Jal.
cuma abangnya mau ngetes gua. Ngetes apa? Biar gua tuh katanya suruh jadi jawara apa-apa itu. Oh, paham kita. Iya, paham. Iya, iya, iya. Iya, ya, jadi gini aja nih. Ini gua berisikin lu. Apa? Ya. Oke, siap, beres itu mah. Berarti itu mah kita kudu pakai sarung dong. Dibet gini kayak kura-kura ninja. Nah, itu. Ntar nanti kita berantem gitu ceritanya. Terus abang pura-pura kalah. Lu yang kalah. Oh, kita yang kalah ya. Iya, iya, betul-betul. Tapi tugas kita itu doang kan. Ya untuk sementara sih itu dulu Jal. Yang penting mah kita goro-goroin aja dulu nih abangnya. Iko sih gak tahu nih abangnya ada di mana. Yang pasti ntar kalau ada abangnya pokoknya lu mindik-mindik aja tuh. Iya, pokoknya pakai sarung. Biar ntar berantem sama gua, lu kalah. Kan gua sakanya jago ntar. Oh, gitu penceritanya. Iya. Yaudah, kita mau cabut dulu ya. Saya tunggu abang di pengkolan. Iya, pokoknya di sono kita kemasnya ya. Iya, udah abang mah tenang aja rapi. Oh gitu. Iya. Gampang udah nih, yang penting ada pelicinnya kita mah. Gampang udah buat lo mah. Iya. Ada oli bekas mobil. Sudah kita pamit dulu ya. Oke. Iya. Ya. Jangan sampai salah lu tando. Rapi CS. Aduh. Assalamualaikum. Salam. Jal, kasih ya. Duh. Hujan gerimis aja, ikan bawal diasinin. Neng jangan nangis aja, bulan sawal abang kawinin. Hai, duit dari mana gua bulan sawal? Kerjaan juga orang ada ini. Aduh, nasib. Ya Allah, ini rokok tinggal sebatang. Kepenan banget ini malam, sepi banget. Biasanya aja nih Suki nih, bolak-balik nemenin gua nongkrong di mari. Jangan-jangan dia lagi ngoyo musim hujan begini. Ribet banget di tempat nongkrongnya. Ada orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan tenggiri ditaruh di kolom. Terus kenapa sendirian bengong? Ikan bentrong ikan tenggiri. Kita bengong tiba-tiba ada di mari. Itu si Aisyah lihat enggak? Dari tadi kita di mari pun sendirian, belum lihat kita batang hidungnya. Emang ada apa ya? Itu tadi ada lancongannya. Pucuk kebun sebelah. Datang sendiri katanya nyariin dia. Nyariin si Aisyah. Iya. Ngapelin bawa martabak apa mau apaan itu dia. Masa? Lancong bawa kerupuk doang. Ya. Itu bodoh kerjanya di pabrik batako kali. Bur. Itu loh lancongannya si Aisyah. Ngomong-ngomong bisa pukul ora. Pengakuan dia mah bisa. Emang kemarin gua implang di kebun dia lagi naik kuda. Ngapain naik kuda? Berarti kan ciri-ciri orang anak muda naik kuda nih. Gagah kan? Gua kirain dia numpang delman orang di dalam. Itu Bang Arif. Ente kemari ono bocah sama siapa yang temen di rumah? Kan kagak ada siapa-siapa. Saya tinggal aja dia sendiri. Lah kesian, bocah jauh-jauh ngapel ditinggalin, kagak ditemenin, ente mah jahat banget. Lancong bawa kerupuk. Rokok saya dipindah sebatang. Ya Allah, pur. Itu cowoknya si Aisyah parah amat. Baru mula-mula aja udah kayak begitu. Lah besok kalau udah jadi nikah, orang ada nasi, lah ketokin pintu kita minta nasi. Gak tahu itu aja dapet dari mana. Makanya, padahal si Aisyah kan cakep banget. Ya udah malam banget lagi nih. Kalau emang dia nggak di sini, apalagi nggak lewat kan? Nggak lewat. Gue mau cari lagi tempat lain dah. Siapa tahu dia mampir ke rumah temennya. Ya udah, gitu. Lu mau kemana lagi nih? Mau ke warung. Itu kalau ke warung, kalau kira-kira lu takut, lu lari aja. Emang apa lari? Ya, lu gue bacain mantra nih. Yeg uyeg diuyeg bisa lari. Oh, ini kita lagi di hutan ini. Badannya pada gebel. Head, lama amat ini, tinggal sendirian lagi. Nyarinya kemana kan ini, badat kan, lama banget. Suara apa itu ya? Wah, si Rijal udah nongol aja. Gue bilang, kalau ada abangnya, ngapain gue jangan nongol aja lu. Ya, abang belum datang. Ya, si Rijal.
Rijal. Wah, pucuk dicinta ulang pun tiba. Rijal nyampe, abang gak nyampe. Kesempatan gua gua buktiin ke abangnya. Jadi untung si Rijal udah gua bilangin. Itu siapa itu? Mono. Kayaknya penjahat nih dia, bang. Udah tenang aja, urusan aneh ya enak cip ini mah lu ada pinya? Iya kan gak ada pinya, aneh mau kontak nih tunjukin. Stop. Ada apaan bang? Diam aja lu jelek. Apa-apaan ini kok tiba-tiba aneh dicegat? Diam aja jelek bang, mundur dulu. Ini urusan aneh. Ini ada apaan bang? Kemudian diam aja lu jelek lu. Apaan lu jeplek? Tuh bang, gimana? Luar biasa, saya gak menduga. Iya. Hebat nih si Mang Acon. Masih gak percaya nih kalau saya punya pukulan. Bruh, bisa ketangkep ini. Ya enak sih bang, ini mah dikit. Kemarin 10 orang anak SD, saya kabur. Kenapa? Saya kabur orang pada bawa ke kopra. Sama aja itu. Iya, mungkin kan. Ya, kok ada apa? Bisa ini mah bisa. Jadi kan? Jadi ini jadi abang. Siap. Oh, Cang. Nah, kita nyari sarung, orang ketemu. Nah, si Rijal. Lah, itu kenapa sih? Ini siapa ya? Si Rijal. Coba, sama si Mojan nih. Waduh, itu mah abangnya si Aise. Apa lu tekuk? Aduh. Wah, abang si Aise. Ya, gagal kawin. Nah ini mah dah, bodo amat aku.